Guys, kalian percaya nggak kalau Putri Duyung itu beneran ada? Agak bingung ya cari buktinya, tapi orang-orang dalam cerita ini itu percaya kalau Putri Duyung bener-bener ada. Jadi awalnya nih, ada seorang wanita yang datang ke danau membawa cairan. Dia buang pula itu cairan ke danau tersebut dan pergi deh dia. Ketika hendak pulang, ini cewek kaget kan dia karena muncul seekor Putri Duyung di sana. Putri Duyung menyelam dan mencari apa nih yang dibuang sama cewek ini tadi ke danau. Di dalam air danau yang keruh, akhirnya Putri Duyung ini menemukan sebuah botol yang berisi cairan hijau. Karena penasaran, mermaid ini membuka botol itu dan dia bawalah botol itu ke tepi danau. Tapi wanita yang tadi membuang cairan ini udah nggak ada di sana, guys. Mermaid mencoba cium aroma dari minuman itu karena dianggapnya seger, langsunglah dia minum itu minuman. Setelah dia minum, sesuatu yang aneh terjadi padanya. Awalnya dia merasa sesak di tubuhnya, terus tubuhnya sangat panas. Ternyata mermaid ini tadi sudah berubah menjadi manusia, weh. Karena apa ya? Karena dia minum minuman warna hijau tadi, guys. Siapa di sini yang suka tokoh mermaid? Ada yang punya baju mermaid gak, guys?